Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini gue akan bikin tutorial gimana caranya nyelesain event Blood Moon dalam satu kali run aja atau satu kali event aja. Oke, langsung aja. Oke, eventnya udah mulai tapi A-nya belum ketahuan di mana. Oh, A-nya di sana. Oke. Oke, jadi langkah pertama kita pergi ke A dulu. Oke, yang A sudah mati. Selanjutnya kita ke B. Ya, udah sampai di B. Selanjutnya kita nyari kristal. Oke, satu. Dua. Tiga. Empat, lima. Oke, ini yang kelima. Sekarang saatnya kita ke C. Oke, kita udah di spot C yang pertama. Kita ambil aja barang-barangnya. Kita ke spot C yang kedua. Oke, kita udah di spot C yang kedua. Kita ambil aja. Sekarang spot C yang ketiga. Oke, kita udah di spot C yang ketiga. Oke, spot C keempat. Nah, ini kan spot C keempat, kita masih 12/20. Gimana caranya ke 20/20? Langkah pertama, kalian join tim manapun itu, kalian follow. Nah, setelah kalian follow kan, otomatis nih kita pindah nih, pindah channel. Tuh, bisa ngambil lagi. Oke, ini kita di spot yang sini, terus kita ke sini dulu deh. Nah, di sini kita bisa ngambil lagi. Nah, ini spot terakhir kita. Tuh, langsung weekly reward di Red Moon udah, yang B, yang A udah, yang B udah, yang C udah. Oke, sekian caranya guys. Jadi gitu ya, see you on the next video, bye bye.